Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Musda Mawal. Pada kesempatan kali ini video ingin saya sampaikan tentang cara mencetak rekening koran pada virtual account BRI. Sebenarnya pada video saya sebelumnya yang telah lalu sudah saya sampaikan tentang tata caranya. Tapi sekarang ada sedikit perubahan atau pembaharuan cara mencetaknya. Di sini saya contohkan sudah langsung login atau berhasil masuk ke dashboard akunnya. Tentunya yang dikunjungi BRI virtual debit.id ini. Jadi setelah berhasil login, klik menu home. Di menu home ini, pada video sebelumnya tinggal diperhatikan di sini tanggalnya yang kita ingin cetak, rekening korannya klik PDF. Sekarang di sini klik detail terlebih dahulu. Ini detailnya tidak muncul karena tampilan Mozilla-nya kebesaran. Di sini saya menggunakan Mozilla untuk memperkecil. Silahkan ketikkan kontrol bersamaan dengan tanda kurang pada keyboard. Seperti ini untuk memperkecil. Kontrol bersamaan tanda kurang. Untuk memperbesar, kontrol bersamaan tanda plus. Itu pada keyboard. Bersamaan. Kontrol, tanda kurang. Ini sudah muncul detailnya. Jika kita perbesar tadi, kontrol tanda plus atau tambah, tidak muncul lagi detailnya. Untuk memperkecil tadi, kontrol tanda kurang pada keyboard, maka akan muncul detailnya secara bersamaan. Kontrol plus tanda kurang pada keyboard secara bersamaan seperti ini. Untuk memperbesar tanda tambah, memperkecil tanda kurang. Cara mencetaknya sangat mudah, tinggal klik detail ini. Maka akan muncul sama seperti video saya sebelumnya. Tinggal filter tanggalnya di sini. Misalnya mencetak bulan Agustus, tanggal awal, tanggal 1, tanggal akhir, tanggal 31. Misalnya tanggal akhir bulannya, tinggal di klik cari. Klik cari, setelah itu setelah dipilter tanggalnya, klik cari seperti biasa. Maka akan muncul di sini tampilannya transaksi yang berjalan di bulan Agustus tersebut, tinggal klik PDF. Tinggal disimpan seperti biasa. Buka downloadannya atau unduhannya tadi. Seperti biasa terbentuk PDF atau cetakan rekening korannya. Ini saya buka, saya contohkan. Seperti ini, sama saja ini untuk khusus bulan Agustus tadi dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Jadi seperti itu, klik detail terlebih dahulu, masuk home, klik detail. Jika detailnya tidak muncul, kemungkinan tampilan Mozilla-nya kebesaran, diperkecil. Ini saya perbesar, maka tidak muncul lagi 90% memperkecilnya tadi. Seperti ini, klik kontrol bersamaan tanda kurang pada keyboard atau tanda plus untuk memperbesar. Saya perkecil, kontrol plus tanda kurang. Ini sudah muncul detailnya, saya perkecil menjadi 80%. Jika perbesar tadi 90% tidak muncul tanda detailnya. Diklik aksi detail. Misalnya sedikit, tinggal seperti tadi di filter, di sini tanggalnya klik cari, tinggal di PDF-kan. Jadi ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf jika penyelesaiannya kurang berkenan dan kurang tepat. Semoga ada manfaatnya. Hadirin, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.